tadi ada musola, kalau tidak salah namanya Ibrahim ya, yang sudah berdiri sejak 1912. Berapa tahun itu? 112 tahun sudah berdiri, sudah digunakan, tapi baru pertama kalinya mendapatkan sertifikat secara resmi dari negara. Alhamdulillah. Artinya rumah-rumah ibadah, rumah-rumah Allah itu akan memiliki kepastian hukum berdasarkan aturan pemerintah dan negara kita, dan bisa lebih baik lagi digunakan oleh para jamaah, oleh masyarakat, sehingga kita semua bisa beribadah dengan tenang, dengan nyaman, tidak khawatir nanti ada masalah tanahnya diserobot, dipalsukan, dan lain sebagainya. Insya Allah. Pertama, saya sangat mengucapkan terima kasih karena pemerintah telah memberikan sertifikat elektronik ini secara gratis kepada masyarakat.